Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian tazkirah selepas maghrib untuk menunggu isyak, insyaAllah. Siapa yang ada boleh share, insyaAllah. Mohon share daripada Sungai Tangkah, sebab share dulu, insyaAllah. Kita sambung dalam kitab buku yang lama sebelum ni, bab nombor 3, sambungan daripada jembatan ke akhirat. Bab yang ketiga, iaitu kematian bererti kembali ke tempat asal dan jembatan ke akhirat, insyaAllah. Itu pun hijrah, iaitu bab kematian bererti kembali ke tempat asal dan jembatan ke akhirat. Kita ada 12 minit lebih kurang, 15 minit insyaAllah. Asal manusia daripada tanah, dan dari tanah, dan daripada tanah ke tanah juga tempat kembalinya. Semua itu begitulah. Tidak siapa pun yang dikecualikan. Firman Allah Ta'ala, sungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada pati, yakni yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan pati itu, yakni setitis air benih, pada tempat yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah selaku sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. Ceritakan kejadian kita bab manusia, Al-Mu'minun ayat 12 hingga 15, ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqna mudghata izaman fakasawna izama lahman summa ansha'nahu khalaqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Surah Al-Mu'minun. Sungguhnya Allah telah menciptakan manusia daripada pati yang berasal daripada tanah, kemudian dijadikan Allah ini titis air pati, air benih pada tempat yang kukuh. Kemudian kami ciptakan, Allah ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu Allah ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian Allah ciptakan daging itu sebagai menjadi beberapa tulang. Kemudian Allah balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna, Allah bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya, dan dibentuk menjadi makhluk. Nyatalah hebatnya
kelebihan ketinggian Allah selaku sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya kita ini akan mati. Kita akan dijerahkan satu lagi tempat untuk kita disoal amalan kita. Firman-Nya lagi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanahlah kami diciptakan kamu, dan ke dalamnya kami akan kembalikan kamu, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Allah. Jadi bila mati, kita dimasukkan ke dalam tanah, dan dari tanah juga kita akan dibangkitkan kembali suatu hari nanti. Sementara itu, terdapat banyak riwayat menegaskan perkara ini, di antaranya daripada Abu Said bahawa Nabi SAW pernah berjalan di Madinah. Baginda ternampak sekumpulan orang sedang menggali kubur. Baginda pun bertanya tentang perkara itu. Mereka menjawab, seorang Habsyi telah meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang ingin sembah melainkan Allah. Dan telah dibawa dari tempatnya ke tanah asal dia diciptakan. Kedua, daripada Ibn Mas'ud berkata, katanya bahawa sesungguhnya bila nutfah itu sudah menetap dalam rahim, malaikat akan mengambil dan meletaknya di telapak tangan sambil berkata, Tuhanku, apakah untuk diciptakan atau tidak diciptakan? Jika dijawab tidak untuk diciptakan, ia pun tidaklah menjadi manusia. Ia akan dilebur sebagai darah. Sebaliknya, jika dijawab diciptakan, malaikat pun berkata, adakah lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana ajalnya, berapa umurnya, apa peninggalannya, apa rezekinya, dan di bumi mana dia akan mati. Allah kemudian berfirman, pergi ke Loh Mahfuz, Loh Al-Mahfuz, di sana kau akan mendapatkan nutfah itu. Dikatakan kepada nutfah, siapakah Tuhanmu? Jawabnya Allah. Ditanya pula, siapakah yang memberi rezeki kepadamu? Jawabnya Allah. Lalu diciptalah dia menjadi manusia, hidup bersama-sama keluarga dan makan rezeki yang dikurniakan kepadanya. Jika datanglah ajalnya, dia akan meninggalkan dan dikebumikan di tempat tersebut. Cerita roh kita waktu nak diciptakan. Dah tertulis, tiap kita ni dah ada rezeki, umur dah ada, tempat kematian di mana, semua dah cukup. Tinggal tunggu dan masanya untuk kita dihijrahkan. Kematian juga merupakan jembatan ke akhirat. Ia adalah penghubung bagi kedua-dua kehidupan. Kehidupan dunia yang fana dan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Ya. Kehidupan di dunia merupakan ladang bagi kehidupan di akhirat. Isi ladang ada dua kategori, yang baik dan yang tidak baik. Yang baik rasanya sedap dikecap dengan penuh selera, sementara yang tidak baik rasanya pahit meloyakan. Atau lebih tepat lagi, tentang isi ladang ini ialah sama ada ia berupa amal kebajikan ataupun amal kejahatan. Amal kebajikan disukai dan diredai Allah, sementara amal kejahatan dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, dua, satu yang disuka, satu yang tak disukai. Kita sendiri yang fikir, sendiri yang lihat, sendiri yang renung bagaimana nak pilih, nak Allah suka ataupun nak Allah tidak suka. Itu bergantung dengan kita sendiri. Sebab tu jangan main-main dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertanam benih kebajikan menumbuhkan nikmat dan balasan baik dengan syurga, sementara yang bertanam benih kejahatan menumbuhkan azab dan balasannya buruk dan neraka. Dua ya. Orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala, nakkan syurga,
dia menumbuhkan perangai yang terbaik di dalam dunia. Beza dengan orang yang benih kejahatan. Orang yang menumbuh, yang membenihkan bab kejahatan. Bab tu sebelum ni, bab yang nombor dua, orang yang mati ditangisi bumi. Orang yang mati macam mana? Orang yang benih dengan bab syurga, suka bab kebaikan, takutkan Allah Ta'ala, ingatkan senantiasa Allah Ta'ala. Bila dia mati ditangisi bumi, ditangisi oleh langit. Pasal apa? Langit ada pintu, silap saya, langit ada dua pintu. Pintu untuk apa? Pintu untuk diangkat, dimasukkan semua, semua semua kebaikan ataupun ibadahnya. Dalilnya, fama baqat alaihimul sama'u wal ard, maka tidaklah langit dan bumi menangisi mereka. Ad-Dukhan ayat 29. Beza. Orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, langit akan menangis. Dalilnya, tiada seorang daripada hamba Allah melainkan baginya pintu langit. Ada pintu di langit yang turun rezekinya daripada dan naik amalannya kepadanya. Dua pintu. Satu pintu rezeki, satu pintu pintu amalan. Bila dia meninggal dia seorang yang beriman, maka ditutup pintu tersebut. Pintu amalan yang naik amalannya tertutup. Pintu rezeki yang turun rezekinya pun tertutup. Itu yang menangis. Menangislah langit ke atasnya. Pasal apa? Bila bila mana merasa kehilangan tempat sembahyang itu, bila tempat turunnya rezeki kehilangan, tutupnya pintu rezeki, tutupnya pintu amalan, langit menangis. Pasal apa? Sayangnya langit kepada orang yang beriman. Berbeza dengan bumi. Bumi tempat apa? Bumi tempat sembahyangnya manusia iman, yang beriman. Dan bumi tempat dia sujud, tempat dia berzikir, mengingati Allah padanya. Menangislah bumi bila tak ada orang yang berbuat sedemikian. Sampai ke tahap tu menangisnya dua tempat, iaitu bumi dan langit. Mati hanyalah berpindahnya, perpindahan dari satu alam ke alam yang lain, bukannya hilang terus dan lenyap. Mati hanyalah bererti penceraian roh dan jasad. Menurut jumhur ulama ilmu kalam, roh ialah satu jisim, suatu jisim halus yang terjalin dengan tubuh badan, seperti air di dalam ranting kayu muda. Menurut ahli sunnah pula, roh ialah suatu yang kekal. Firman Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Yakni surah Az-Zumar ayat 25. Az-Zumar surah ayat 25. Allah yang maha menguasai segala-galanya, dia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian dia menahan jiwa orang yang dia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain, yakni ke badannya. Sehingga sampai ajalnya yang ditentukan, sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Allah Maha mengetahui. Maksudnya, mati itu perpindahan dari satu alam ke satu alam. Maksudnya, kita akan dihijrahkan satu lagi. Ini sekarang tahun hijrah. Tahun hijrah. Tahun hijrah 1442.
berpindah tak lama lagi. Ini pun sedang berpindah, dah masuk hari yang keempat hari ini. Betul. Ini dah empat Muharram. Empat ke lima? Lima. Lima Muharram. Dah lima Muharram. Daripada satu Muharram itu dah bertukar jadi lima Muharram. Hijrah, hijrah. Hari-hari bergerak. Pindah masa ke semasa. Sebab tu jangan dipandang umur panjang bertambah nombor tersebut. Umur panjang belum tahu. Pendek pun belum tahu. Sebab tu kita akan di satu masa akan dapat satu hijrah yang hebat, iaitu tu perpindahan dari satu alam ke satu alam yang lain. Dia takkan hilang ataupun lenyap. Mati hanyalah bererti penceraian roh dan jasad. Tu. Menurut jumhur ulama, ilmu kalam, roh ialah suatu jisim halus yang terjalin daripada tubuh badan seperti air di dalam ranting kayu muda. Menurut ahli sunnah pula, roh ialah suatu yang kekal. Dalam surah Az-Zumar pun menceritakan, ya, kekuasaan Allah tu terlalu hebat, ya, memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Manusia musabab macam-macam lah. Aksiden ke, terbunuh ke, kena bom ke, tak kira. Tapi itulah kerja Allah SWT memisahkan. Cukup masa kita akan dihijrahkan ke tempat yang lain. InsyaAllah lagi 3 minit sambung terus dalam bab baru. Apa dipesankan dalam bab nombor 4? Digalakkan banyak mengingati mati. Kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, sebagai orang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, kita ni digalakkan mengingatkan, mengingati mati. Lepas tu kita dipesan oleh ulama-ulama, orang guru ataupun Rasulullah SAW, banyakkan astaghfirullahalazim. Yang cantiknya setiap masa ada peluang. Yang cantik lagi hujung-hujung sebelum masuk waktu subuh, kata ulama. Ini. Semua kita adalah musafir. Matlamat kita adalah satu, bukannya dua, tiga. Apakah dia matlamat itu jika bukan kematian? Jangan ingat kita hidup ini tidak ada kesudahan. Janganlah mengasyiki hidup semata-mata. Jika kita terlampau asyik di sini, akan lupalah kita di sana. Jika terlampau asyik di sini, akan lupalah kita apa yang di sana. Apakah yang kita di sana itu jika bukan mati atau kematian? Ya, mesti ada bab kematian. Tak terkecuali. Pasal apa? Kita ni calon-calon dan bakal-bakal jenazah. InsyaAllah. Kita sambung bab 4 ni esok. Kalau tak ada buku ya. Kita cuba esok. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ni, tazkirah yang sebentar ni dapat kita bawa untuk persiapan kita ke satu lagi penghijrahan yang amat hebat, iaitu lagi satu alam yang dipanggil hidup sesudah mati. InsyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya. Kita sudah surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa sih arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari amina wa ahdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa abduka mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika ana ya bi dzambi wa ghafir li fa ana a'udzu bika ila anta tawassalna bi dzati wa jabru wa tasanna bi malakut qaddazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah maghrib besok di surau
Mujer, Kampung Paya, Polisen. InsyaAllah jumpa di sana. Kitab Indahnya Hidup Bersyariat. InsyaAllah jumpa di sana maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.